a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, Oce bakal mau buka Battle Pass karena Oce belum buka Battle Pass. Ya, maafin Oce nih kalau lagi jarang upload. Soalnya Oce lagi fokus ke World Championship CODM, Mabro. Jadi doain Oce, Mabro, ya. Semoga lolos stage 4. Dan pastinya doakan Oce terus sampai Champion World-nya, Mabro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, yuk langsung aja, Mabro, ya. Oce buka Battle Pass-nya, ya. Ini lumayan telat sih, ya. Oke, okay. Dan Oce juga belum lihat isi battle passnya ini ada apa aja. Apakah worth it untuk Oce beli semuanya? Oce tidak tahu, Mabro. Tapi yang jelas Oce belum nyobain nih sniper terbaru nih, ZRG ini, Mabro. Katanya ini OP parah, Mabro, ya. Katanya mau nembak kaki sekalipun bisa satu hit nih senjata. Ya, Oce nggak tahu, kita coba aja, Mabro. Langsung aja Oce beli battle passnya. Kita beli yang mana nih, Oce bingung. Ini aja deh. Yang langsung beli, Mabro. 1000 CP. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapat. Wih, partnya keren, ya. Dia pakai jas. Misty. Wih. Tante-tante, cuy. Oke. Lanjut. M4. Backpack. Mana lagi, Mabro? Saber 4 ini keren parah sih, Mabro. Tapi iron sight-nya masih standar. Tapi ini skin epic-nya gokil sih, keren, ya. Nggak seperti biasanya Saber 4 mengeluarkan skin-skin bagus ini, ya. Lanjut lagi, Mabro. Oce mau beli, ya. Kita langsung beli saja. Oke. Sampai 25 tier dulu. Let's go, Mabro. Oh, akan kau mendapatkan semuanya. Wow, serap. Ih, keren loh ini. Hitam-hitam gini, ya. Outfitnya gokil ini. High piece. Sekarang, Mabro. Oce jadi bingung mau pakai yang mana, ya. Misty atau serap. GXR. Oh, putih. Jangan putih-putih banget lah, kelihatan musuh. Keterangan itu, Mabro, barusan, ya. Lanjut lagi kita, ya. Kita langsung beli saja, Mabro, sampai level 50, ya. Kita nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, langsung saja. Wow. Nice, ya, Mabro. Oke. S36. S36 katanya mantap juga. AS Vanguard. Ih, keren loh karakternya. Karakter ceweknya banyak banget nih battle pass, ya. Saya suka. Oke. Okay. M13. Wow. Balloon. Wow. Dan akhirnya Oce mendapatkan ZRG, Mabro, ya. Striker. HBR. Oke, langsung saja, Mabro, ya. Kita langsung atur semuanya. Habis itu Oce bakal mau tes sniper terbaru ini, Mabro. Oke, kita buktikan ke OP-annya apakah benar-benar OP. Let's go. Wow. Ini sih kalau Oce lihat-lihat, Mabro, ini langsung aja deh Oce bocor attachment-nya, ya. Sebenarnya Oce belum ngeracik ini, tapi kalau Oce lihat-lihat ini ada, wah, magazine yang benar-benar damage range-nya plus 100%. Ini sih buat battle royale nggak sih harusnya? Oke, kita pakai deh, kita pakai. Oce pakai. Terus suppressor kira-kira pakai apa, ya? Bagusnya suppressor. Terus Oce suppressor sih. Apa ini? RTC kompensator. Oce bingung nih. Oce jadi bingung, Mabro, ya. RTC kompensator deh. Terus pakai apa lagi? Oce laser. Bipod. Dia ada bipod juga, Mabro. Wow. Harusnya sih buat yang open scope gitu loh, Mabro, enaknya, ya. Pakai
Festival Grip Tab kah ini? Perknya, oke. Ini mantap-mantap sih mah bro. Berlatih cepet kayak apa ya kira-kira? Wah ini sih, Ocha jadi bingung mah bro. Light barrel sih harusnya, biar Ocha movementnya oke, open scope-nya juga oke. Karena itu yang terpenting juga dari sniper mah bro. Stipple, harus stipple tuh udah benar. Cuma Ocha belum tahu nih rasanya pake sniper ini gimana. Oke kita pakai attachment ini dulu sementara. Ocha bakal coba tes di training mode dulu deh. Wow, sukopnya gede banget. Ini kayak alien loh, senjata alien loh. Serem banget loh mah bro. Memang sih harusnya ini kayak buat battle royale sih. Sukopnya gede banget loh. Oke. Oke. Ngeri sih ini sniper ya. Oke. Kita coba deh, damage-nya kesini tuh berapa sih? 152. 190 mah bro. Wow. 104. Kaki 104. Wow, satu hit sih. Coba kita jarak 40 meter ya. Kita tes, apakah benar? Atau ada attachment yang harus diganti? Wow, 104 juga mah bro. 190. Wow. Damage multiplier ini mantap sekali berarti ya. Oke, cuman open scope-nya ini lama banget. Jadi kayaknya kurang worth it sih. Satu hit sih, satu hit ya. Tapi ya kalau buat main multiplayer, kalian pakai DLQ yang mobility-nya lebih cepat itu juga satu hit mah bro. Mungkin ini lebih worth it buat battle royale. Ya. Cuman ya Ocha nggak tahu ini kan attachment Ocha lumayan berat ya gara-gara apa namanya tuh magazine-nya itu kan terlalu besar ya, nambahin damage range, damage-nya 100% itu pasti kan ngurangin mobility juga tuh mah bro. Nah dari itu mungkin harus diganti, tapi Ocha mau nyoba dulu nih soalnya ya sangat menarik untuk dicoba ini mah bro ya. Oke okay. Ya let's go yuk, kita langsung aja ngerengket mah bro. Lihatlah ini scope-nya. Kalian tau gak sih alien badannya kecil kan? Kalau misalnya kalian lihat-lihat di film atau gimana, badannya kecil, palanya gede sendiri. Nah ini Smeagol. Astaga udah kocak banget. Masih mau bro. Woi, jangan bunuh saya. Mati nanti. Ini kita mati nggak? Udah habis dong. Wih, cepet kali loh teman kita ya. Wow, tapi menurut Ocha ini keberatan banget dan scope ini visionnya ngalahin sekali mah bro. Jadi kayak kurang worth it nih kalau pakai kali 8 ya. Kecuali kali ganti scope, ntar Ocha kayaknya mau nyobain scope. Soalnya aneh gitu loh ya. Sangat aneh sekali pak. Duh ya Allah, bom. Oke. Wey. Ketinju mah bro. Aduh lucu banget dah ini. Dapat satu, lumayan mah bro. Yang buat mantep sih enak sih sniper ini. Tapi kalau buat kice-kicean kayak kalah sama DLC. Kurang cepat ya, tapi mungkin karena
magazin OC besar ya kan. Magazin OC tuh buat nembakin itu loh mobil. Ini saya besar sekali sih. Berapa kali? Ya, mungkin mobil di Battle Royale kali ya. Ini sih butuh. Ya hitung sendiri lah mah bro itu butuh berapa ya. Nice ya. Mana lagi musuhnya? Dan ku hajar mereka semua. Seperti di kereta sih. Weh, di situ rupanya Pak De. Mantap cuy. Oh, langsung rata aja cuy. Oke pak. Nice. Menang wah bro. Tapi kayaknya harus ada yang diubah deh. Ya. Aduh gak MVP lagi Ulca ya. Yo sih pakai sniper. Tapi kayak ada kurang gitu mau bro. Kayaknya harus ganti ke scope kecil deh mau. Yuk kita coba rasanya gimana. Sekarang lucu banget mau bro. Tadi tuh gede banget palanya. Sekarang tuh kecil banget men. Kalian lihat lah ini. Bandingan sama ini pak. Aduh, skopnya lucu banget maaf bro. Ya Allah. Nah kalau ini nih enak nih kayaknya ya. Waduh. Ya. Jangan bunuh saya. Ulala. Harusnya ini lebih sedikit better harusnya ya, bro. Ya enggak harus kali 3 scope lah. Kali 6 juga boleh, kali 4 ya. Penting jangan defaultnya ya. Itu gede banget scope-nya mah, bro. Aduh. Lucu sekali kawan. Wewewewe, aduh, cara habis ngekill mati. Kita coba lagi apa? Ini masih permulaan ya. Oce masih perlu adaptasi dengan sniper ini. Kalau Arctic DLQ Oce udah mantep lah pakainya. Retek juga oke lah. Tokyo Sam, Tokyo Sam. Hey, dapat aja mah bro. Gas bro, gas bro, nice bro. Itu dia. Bah. Memang harus yang scope-scope kecil ya. Ya udahlah nggak apa-apa mah bro ya. Kilonya sih nggak banyak-banyak, cuma 4. Gak beda jauh sama game sebelumnya. Nice.
harusnya. Mana lu mati bro? Kan? Sudah kau bilang apa? Tapi sebenarnya nggak worth it juga sih. Ini yang jadi permasalahan adalah scope yang palanya alien itu menutupi vision sekali. Sebenarnya itu enak banget kalau PKR 8 mah bro ya. Hai, sudah selesai rupanya. Ya, mau bro, coba bagian lagi gunsmith attachment-nya. Nah, silakan dilihat lagi. Terus untuk Oce yang pakai tactical scope. Nah, ini Oce pakai kali 3C. Wah bro, sebenarnya ini cocoknya buat retake sih ya, gara-gara pakai retake bagusnya pakai kali 3 yang ini nih. Jadi Oce coba pakai yang ini. Tapi terserah kalian mau pakai tactical scope atau 4 kali atau 6 kali ya. Yang penting sih jangan yang 8 kali ya. Nutup vision, tapi terserah kalian kalau udah kebiasa mah. Ya udah kayak gitu sih video kali ini, mau bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mau bro ya. And yup, see you mau bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.